Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Listeners, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Pastinya channel ini akan memberikan informasi terbaru nih untuk sahabat semua di rumah. Tapi sebelumnya, ini Mimin akan memberikan informasi yang terbaru nih, terlebih dahulu untuk sahabat semua di rumah. Di mana di sini sang calon pengantin adik dari Ayu Ting Ting, Syifa, sedang dirawat di rumah sakit RSU Bunda Margonda. Kabarnya Syifa ada sesuatu di perutnya nih, dan tidak boleh dulu makan yang pedes-pedes dan juga yang santan-santan. Semoga sang calon pengantin segera sembuh agar bisa fit nih menghadapi detik-detik ya, hari-hari yang sangat dekat nih, hari pernikahannya bersama Nanda. Mimin doakan semoga Syifa lekas sembuh dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga nanti Syifa bisa makan yang pedes-pedes lagi deh ya, karena memang kalau makanan yang gak pedes nih kurang nikmat rasanya. Sehat untuk Syifa dan juga sehat untuk semua keluarga Ayu Ting Ting, dan semoga semuanya diberikan kebahagiaan. Terlihat di sini juga ada Mom Aiting yang sedang berbuka puasa pemirsa, karena bulan ini sudah masuk nih bulan yang suci. Itu sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan bulan ini masuk ke bulan Rajab nih. Bagi sahabat yang ingin memulai berpuasa, boleh ya, sunnah puasa Rajab nih dimulai bulan ini, udah mulai masuk nih pemirsa. Pokoknya sehat selalu untuk ayah dan juga semua keluarga Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita selanjutnya di sini ada penampilan terbaru Ayu Ting Ting yang sangat cantik, mirip Barbie hidup nih, karena sangat cantik, putih dan juga bersinar. Penampilan cantik Ayu Ting Ting malam hari ini di acara kontes dangdut Indonesia sangat memukau, karena wajahnya yang sangat imut, cantik dan juga menawan membuat semua orang pastinya terpana melihat Ayu nih. Lihat saja tingkah lakunya yang begitu imut dan juga gemesin, bikin Ipan kelepak-kelepak nih. Dan di sini juga Mimin sajikan beberapa tingkah Ayu Ting Ting yang menyebalkan tapi tetap imut ya, kepada Ivan Gunawan. Malam hari ini pokoknya puas abis deh ngeliat tingkah Ayu Ting Ting yang begitu dekat dengan Ivan Gunawan. Sampai-sampai Ayu Ting Ting selalu menggodanya nih. Pokoknya sehat selalu deh untuk Ayu yang sangat cantik penampilannya malam hari ini. Banyak sekali komentar-komentar berdatangan dari para sahabat karena melihat kecantikan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara kontes dangdut Indonesia. Sahabat semua selamat menyaksikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
itu ada kata seperti itu, makanannya nggak boleh bandel-bandel. Nggak boleh pedes ya, dok? Ya, 2 minggu full. Jangan 2 minggu terus deh, ya. Dok. Kalau bisa, sampai nikah tuh, udah sayang diri kamu, nak. Ya, suara khusus ini, ya Allah. Saya penasaran banget. Nggak enak ya sebenarnya. Iya. Nggak mulai ada nih, alhamdulillah. Penyut tidak ada ya, dok. Itunya bunyi usus. Kalau bisa, sampai nikah tuh, udah sayang diri kamu, nak. Pokoknya makanan rumah sakit bunda enak ya, Bu. Dapat ini. Nasi pedas ayah ojak. Nanti kita buka PO lagi ya setelah aku pulang dari rumah sakit. Ibu selalu kalau di rumah sakit bunda makan. Buka puasa saya. Oh, buka puasa. Makan dulu ibu ya. Biasanya tek kamawar ya bu dapat makan lagi. Iya. Pokoknya makanan rumah sakit bunda enak ya bu. Dapat ini di RS rumah sakit bunda dikasih cookies. Siapa tahu? Cingin. Mau bajar gue lagi kena kopi. Ya ntar gue doain. Gue panggil. Gak bisa apa-apa gimana nih? Cap gimana cap? Dari tadi wawah terus wawah. Iya sama. Wawah. Gue ingetnya lo gak Saskia Gotik. Cap gimana cap? Nah. Ya cepet sembuh deh. Cepet sembuh. Orangnya. Wah. Ya. Siapa tahu? Cingin. Mau bajar gue lagi kena kopi. Ya ntar gue doain. Gue panggil. Gak bisa apa-apa gimana nih? Cap gimana cap? Dari tadi wawah terus wawah. Iya sama. Wawah. Gue ingetnya lo gak Saskia Gotik. Cap gimana cap? Nah. Ya cepet sembuh deh. Cepet sembuh. Orangnya. Wah.